Sosialisasi pola hidup vegetaris dalam rangka memasuki bulan 7 penuh berkah terus dilakukan insan suci di berbagai wilayah. Berbagai manfaat seperti halnya kesehatan, ulas ASI kepada sesama makhluk hidup, hingga menjaga kelestarian lingkungan menjadi poin utama yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui kegiatan ini. Bulan 7 dalam penanggalan lunar dipercaya oleh masyarakat Tionghoa sebagai bulan hantu. Pada bulan ini, sebagian dari mereka melakukan ritual sembahyang seperti membakar kertas, membakar dupa, hingga memberikan persembahan hewan. Namun insan suci memiliki pandangan berbeda. Bulan 7 ini dimaknai sebagai bulan yang penuh berkah. Beberapa waktu lalu, bertempat di kediaman salah satu relawan, Insan Suci bersatu hati menyiapkan makanan vegan catering untuk dijual kembali kepada masyarakat luas. Berbagai menu makanan sehat telah siap untuk diolah. Di sini relawan juga memanfaatkan ekoenzim untuk merendam aneka sayuran. Momen ini menjadi cara yang dilakukan untuk memperkenalkan makanan vegetarian, sekaligus menggalang hati setiap orang untuk sama-sama dapat bervegetaris untuk kelangsungan hidup bumi. Ini tujuan kita supaya orang-orang yang di luar, biar mereka tahu kalau misalnya makan vegan itu atau vegetarian itu tidak hanya makan nasi dan sayur-sayuran saja. Jadi kita variasikan, misalnya ada nasi uduk, nasi hijau, nasi lontong, dan macam-macam deh, lontong sayur dan macam-macam. Hari ini kebetulan ada salad pelangi gitu. Salad pelangi dengan saus spesial. Sausnya adalah saus wijen vegan yang kita racik sendiri. Berbagai kreasi unik dituangkan dalam masakan vegan ini. Ya, vegan salad pelangi. Meski makanan ini dibuat tanpa olahan hewani maupun turunannya seperti susu dan telur, namun tetap lezat dan menarik untuk dikonsumsi. Elvina adalah salah satu relawan yang tulus bersumbangsi. Di tengah masa pemulihan fisik pasca sakit yang ia derita, ia tetap menggenggam kesempatan baik ini untuk bersumbangsi bagi sesama. Ia sendiri pun telah berhasil untuk mengajak 10 orang untuk tulus bervegetaris dalam kegiatan bulan 7 penuh berkah ini. Saya sebenarnya ada divonis penyakit waktu tahun lalu ya. Jadi selama ini saya masih dalam pengobatan selama 2 tahun. Jadi saya berpikir berapa bulan ini saya juga udah cukup kuat ya. Jadi saya harus bersumbangsi. Saya harus menghargai kehidupan dan menggenggam kesempatan dan menggenggam waktu yang ada untuk bersumbangsi. Berkat kerjasama yang baik, 100 paket vegan catering telah selesai dikerjakan. Dengan penuh semangat, relawan mengantarkan makanan vegan catering ini ke titik poin pengambilan makanan. Selanjutnya, paket makanan ini akan diantarkan kepada para pembeli dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menggunakan jasa ojek online. Salah satu pembeli yang berkomitmen menjadi pelanggan vegan catering ini adalah Hira Lalitya. Ia berpendapat bahwa kreasi makanan vegan yang menarik dan alasan kesehatan semakin mendorong niatnya untuk tetap konsisten menjalankan tekad bervegetarian yang sudah konsisten dijalankannya sejak bulan Maret lalu. Pola-pola hidup sehat itu sebenarnya bagus gitu. Emang semua diawal dengan kebiasaan. Mungkin dengan kebiasaan pakai vegan catering ini, kita makan selama kurang lebih misalkan 14 hari atau 5 hari, itu kan membuat kita kebiasaan dengan makanan-makanan vegetarian yang mana nantinya kita juga ngerasain, oh manfaatnya lebih enak di badan saya. Makanya saya mau beralih jadi vegetarian. Sama seperti waktu awalnya pandemi itu, saya sebelum vegetarian, kemudian saya mau jadi vegetarian, itu kan juga ada long process gitu. Jadi sudah jadi kebiasaan, akhirnya terimplementasi dengan mudah, kemudian abis itu jadinya akhirnya jadi ini kan, udah ngerasain manfaatnya. Itu kenapa pengen itu dijalanin terus. Mudah sih, bagus sih dengan cara membuat kebiasaan, lalu orang bisa beralih ke vegetarian. Dengan bervegetaris, kita telah berrelasi terhadap hewan maupun bumi. Selain itu, alasan kesehatan juga menjadi hal yang penting jika seseorang mulai bervegetaris. Stefani Simatupang, Ridwan Maulana, DAI TV.